selalu keluar dating apa semua. Dating naik motor first, dia bawa naik motor tu. Tu yang dahsyat tu. Ha, jatuh motor. Ha, orang bawa motor sendiri buat jatuh naik dengan dia tu motor. Allah, ya Allah, Tuhan. Yang dia time kerja lah, kerja baru, baru tempat kerja baru, memang tak tahu nak orang ke sini. Of course lelaki start dulu. So aku pergi, aku kerja dekat Astro sama dengan dia lah. Dia datang kat tempat Sal. Dia tu the school banyak gelak. Dan saya rasa macam, eh kenapa dia ni? Gelak je kan? Of course aku ni senior tapi kacau-kacau tu biasalah. Tak ada je nak match dengan orang. Baju samalah, apalah, kebetulan lah. Lepas tu dia pun minta lah nombor telefon. Orang kata tu dia atas meja kan, nak bagi Facebook lah. Lepas tu kami makin akrab. So aku pun hari-hari kira-kira tempat duduk jauh, tak jauh sangat lah. So usah-usah tu standard lah kan. Yang bestnya tu dia suruh apa? Couple date tu yang bulan 5 tu start rasanya. Ha, tekan tarik dalam Facebook. Kena buat juga relationship yang dia tu power kita. Ha, tetap tiba-tiba tak terpasal kan? Ada. Semakin lama semakin rapat. So di antaranya yang biasa apa yang couple buat lah. Macam biasa aku macam lunch sama, try ajak keluar. And then coklat pun kadang belikan, bunga pun kasi. Kat office tu kawan pun dah mula syak dia ni. Memang suka kat Sal. Sal pun rasa macam seronoklah dia macam pandai ambil hati kita, buat lawak dengan kita kan. Kita suka tengok dia. Hari-hari lah tu mesti tak miss kalau tak datang kat office tu, tiba-tiba je kat sebelah. Tiba-tiba kat sebelah tu kejut, buat kejutan, surprise semua. Of course, tahulah dia balik kerja bila. And then target dan follow dia. Kawan cakap suruh ikut dia naik bus sampai rumah. Actually, it's more than a, like a stalker lah, but it's not a good thing. But tak apalah, itu macam nak dekat pada dia, so buat lah. Memang benda ekstrim ni orang buat bila nak bercinta. So aku buat. Malam tu naik motor je, motor biasa. Follow bus. Sampai dua bus kot, sampai Kelana Jaya dekat LRT pun follow sampai rumah dia. Sebelum tu dia tak berani lagi nak, orang kata nak tahu tempat tinggal ke apa kan. Tu tiba-tiba je hari tu malam dia datang sama orang. Macam biasalah, kita dia cakap lagi kejutan naik. Orang naik bas dia ikut. Tak sangka dia buat macam tu. Dia kata tu jodoh kot. Kawan lah dengan dia dah lama tu. Tu cakap apa ke saya? Terkejut lah. Ingatkan nak balik terus. Nanti dia ingat stalker kan. Tak ada dia jumpa. Alah jumpa juga. Terus makan malam sama. Nasib baik dia innocent habis. So start situ. Telefon hari-hari, webcam hari-hari. So start memang close and close and closer lah. Itulah kalau suka kat dia tu, dari segi tu orang kata dia ni orangnya happy. Buat saya rasa macam lupa benda-benda lama tu. Lepas tu rasa macam dia bawa orang pergi jumpa family, tengok family dia pun kata macam berkenan kan. Lagi apa ke saya? Pergi mana-mana je mesti dia nak kena beritahu dia semua. Tu rasa macam dia memang take care sangat lah orang kata kat diri kita kan. Afterwards kami sampai kata putuslah nak tunang. So nak tunang tu actually raya kedua. Tapi raya pun memang dah of course lah, everything the proper arrangement, everything just macam nak raya je. In the end terus tunang, risik sekali, lalas jalan. Lepas tu
Lepas kami pun tunang. Lepas tunang lebih kurang tak malam lagi ni kami pun nak kahwin lah. So everything parents kami pun dah bincang semua few times and then like always lah. Alhamdulillah dah setahun dah, insyaAllah dah nak langsung dalam bulan 5 ni. Bulan 5 tu kena beritahu ke tak eh? Cakap. Lepas tunang ni, ni bukti tunang eh. nak kahwin dah. Sal ni, dari pandangan mata aku sendiri, perempuan yang sangat innocent. Of course lah, despite of dia datang hijrah and then cari kerja. yelah, it's not like, actually it's nothing to do about pity, but maybe sayang betul nak jaga dia tu macam ambil dia and then kawan dia and then couple and then tunang and then tak lagi kahwin and then sebabnya dia lembut, sangat sopan, sangat lembut, wanita menit terakhir. So so rasa tak banyak perempuan macam tu. So tu yang tu yang bukan cinta gila lah kepada, memang style totally into her. Never alone, never alone. No no, come on, come on. Tarikhnya itulah, insyaAllah jemput adik semua yang ada datang 26 dan 5. Eh, nak kahwin ni insyaAllah 26 hari bulan 5 tu jemputlah tu hari kenduri lah tu semua jemputlah datang kenduri nanti. Seronok sangat, rasa macam tak sabar pun ada nak kenduri. Tapi tak tahu dia kan. Rasa apa, Sam? Takut. Takut.